Jika kamu kaya, walaupun kamu tinggal di puncak gunung, orang akan mencarimu. Jika kamu miskin, walaupun kamu tinggal di tengah kota, tidak ada seorang pun yang akan mencarimu. Jika kebahagiaan Anda tergantung pada uang, Anda tak akan pernah bahagia dengan diri Anda sendiri. Di masa lalu, orang belajar untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Saat ini, mereka belajar untuk membuat orang lain terkesan. Jika kamu ingin tak satu pun yang tahu, jangan lakukan. Membutuhkan 10 tahun untuk menumbuhkan sebatang pohon, namun butuh 100 tahun untuk mendidik seseorang. Salah satu cara mendapatkan pekerjaan yang hebat adalah dengan cara kamu mencintai apa yang kamu kerjakan saat ini. Langit adalah adil, dan tidak ada orang yang dikecualikan yang bisa menolong dirimu kecuali dirimu sendiri. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Bila sudah terlambat, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Diri sendiri yang berbuat, maka diri sendiri pula yang menerima. Ketika kaya, ingatlah masa-masa di mana saat sedang miskin. Sebaliknya, ketika miskin, jangan mengingat saat kaya. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan sukses tanpa tantangan. Bisa meraih sesuatu, juga harus bisa melepaskannya. Satu generasi menanam pohon dan generasi lainnya menikmati keteduhannya. Mereka yang tidak malu untuk bertanya ketika harus bertanya akan kelihatan bodoh hanya untuk 5 menit. Tetapi mereka yang malu bertanya akan bodoh selamanya. Pendidikan yang kita berikan pada anak kita lebih berharga daripada memberinya 1000 keping emas. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Jangan takut bila punya salah dan kekurangan. Lebih buruk lagi jika tahu salah tapi tidak memperbaikinya. Bangunan setinggi 10.000 kaki dibangun lapis demi lapis dari tanah. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan, karena air membentuk dirinya sendiri ke bejana yang menampungnya. Lakukan yang terbaik. Selebihnya pasrahkan pada Tuhan. Sekuat apapun seseorang, tetap ada yang lebih kuat.
Terima kasih, semoga bermanfaat.